Assalamualaikum pelajar-pelajar Lima Batuta. Hari ini kita akan ulang kaji pelajaran tahun 3 iaitu tajuk Perkataan Berimbuhan. Bagi tajuk ini kita akan bincangkan 4 unit. Unit yang pertama imbuhan awalan, unit yang kedua imbuhan akhiran, unit yang ketiga imbuhan apitan dan unit yang keempat iaitu diftong. Bagi imbuhan awalan, bagi unit yang pertama terbahagi kepada dua iaitu imbuhan awalan yang tidak menukarkan huruf awal kata dasar dan imbuhan awalan yang menukar atau menghilangkan huruf awal kata dasar. Kita kena fahamkan dahulu apa itu huruf awal kata dasar. Kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah kata dasar. Satu perkataan kata dasar, huruf awalnya adalah huruf S. Huruf S. Tetapi apabila masuk imbuhan awalan pa, dia akan menukarkan perkataan ataupun huruf awal bagi kata dasar ni. Okey, kalau dekat sini S, kalau kita tukar dalam huruf Jawi, dia akan jadi huruf sin. Okey, sepatutnya dia akan jadi pesuluh lah. Tetapi dekat sini apabila masuk imbuhan awalan pa, dia akan jadi penyuluh. Penyuluh. Hurufnya di sini ditukar daripada huruf sin. Okey, seterusnya. Perkataan yang seterusnya adalah sahut. Okey. Huruf awal bagi kata dasar ini adalah S juga. Huruf S. Tetapi apabila masuk imbuhan awalan huruf mim, dia akan menjadi hurufnya. Menyahut. Kita tak sebut mesahut. Tetapi kita menyebut menyahut. Jadi dia menghilangkan dan menukarkan kata dasar S. Okey. Seterusnya. Ikat. Ikat. Huruf awal bagi kata dasar adalah I ataupun ya. Apabila masuk imbuhan awalan meng, dia akan menukarkan huruf I tadi ataupun ya menjadi huruf nga, mengikat. Kita tidak sebut meikat. Meikat tetapi mengikat. Kita tukarkan huruf nga ni daripada huruf alif. Okey, peng. Peng. Imbuhan peng. Ulas. Ulas. U adalah huruf awal bagi kata dasar ulas. Apabila masuk kat imbuhan awalan peng, dia akan bertukar menjadi pengulas. Nga di sini ditukarkan daripada huruf alif. Patutnya, kalau kenapa kita tak sebut peulas? Kerana tidak sesuai. Jadi kita sebut pengulas. Okey, seterusnya. Imbuhan awalan yang tidak menukarkan awal kata dasar. Kita tengok dulu kata dasar. Kata dasar bagi perkataan ini adalah jatuh. Jatuh. Okey. Ini pun kata dasar juga. Lukis. Buru. Dapat. Lari. Buat. Dan seterusnya. Apabila menerima imbuhan awalan ter, men, pe, pem dan seterusnya, dia tidak akan menukarkan huruf awal. Huruf awal dekat sini apa? Huruf jim. Huruf jim. Jadi dia akan sambung saja. Ter, jatuh. Melukis. Mem, buru. Men, dapat. Pelari, pembuat. Okey. Seterusnya, unit yang kedua, imbuhan akhiran. Bagaimana imbuhan akhiran? Kita akan tengok di akhir setiap perkataan itu, dia akan ada imbuhan an, i dan kan. An, i dan kan. Okey, macam mana tu? Kita tengok. Okey, imbuhan akhiran yang berakhir dengan an. Okey, kita tengok. Berakhir dengan an ada empat an-nya. Alif nun ataupun hamzah nun ataupun alif hamzah nun dan juga nun. Tetapi semua ni kita sebut an. Alif nun walaupun tulisannya berbeza. Kita tulis dengan an yang berbeza. Alif nun, nun juga, hamzah nun juga dipanggil an. Alif hamzah nun juga dipanggil an. Nun juga dipanggil an. Contohnya, yang pertama kata dasar berakhir dengan huruf waw. Okey, kita tengok. Huruf waw. Kata dasar ini berakhir dengan huruf waw. Tujuh. Dia berakhir dengan huruf waw. Jadi kita kena tambah alif nun. Apabila perkataan kata dasar berakhir dengan huruf waw, kita kena tambah alif nun. Bukan tambah hamzah nun. Bukan tambah alif hamzah nun. Bukan juga tambah nun sahaja. Jadi dia akan jadi tujuh. Wan. Ini pun berakhir dengan huruf waw. Buru. Jadi kita tambah alif nun. Buru. Wan. Okey, contoh. Yang seterusnya, an yang seterusnya adalah hamzah nun. Di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata terbuka yang merujuk kepada alif nyata. Okey. Suku kata terbuka adalah suku kata yang berakhir dengan vokal. Jadi dekat sini vokalnya adalah huruf alif. Okey, kita contoh. Kita tengok kata dasarnya adalah bela, bela, bela. Bela berakhir dengan huruf alif. Jadi kita kena tambah hamzah nun. Bela. An. Kalau kita tambah
alif lagi dekat sini, macam ni kalau kita tambah dekat sini alif nun, dia takkan sesuai, dia tak sesuai. Yang sesuainya adalah tambah an dengan menulis hamzah nun. Belaan. Kemudian juta. Juta juga kata dasarnya berakhir dengan huruf alif. Jadi kita kena tambah dengan hamzah nun, iaitu jutaan. Kemudian hamzah, alif, hamzah dan nun juga dipanggil an, tetapi di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata yang terbuka yang merujuk kepada alif lenyap. Dia ada alif lenyap dalam ni, tetapi ada alif tetapi kita tak tulis alif dia. Okey. Macam tadi alif ada tetapi alif ada dan kita tulis alif. Dekat sini alif ada tetapi kita tak tulis alif. Contohnya jaga. Jaga, kita sebut jaga tapi alif tu dalam tulisan kita lenyapkan. Jadi untuk tambahkan imbuhan akhiran dia, kita kena tambah alif, hamzah dan nun. Tak boleh tambah hamzah saja dan nun, kena tambah alif juga. Jaga an. Baca, baca. Okey, baca dilenyapkan alif dekat ca ni, dekat belakang ni. Jadi apabila kita nak tambah imbuhan akhiran, kita kena tambah alif, hamzah dan nun. Jadilah baca an. Kemudian nun juga disebut an. Di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata tertutup. Suku kata tertutup adalah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Konsonan yang selain daripada alif, waw dan ya. Cuba kita tengok dekat sini. Ba, balas. Okey, balas berakhir dengan huruf sin, iaitu selain daripada huruf alif, waw, ya. Jadi inilah yang dipanggil sebagai suku kata tertutup. Apabila berakhir dengan suku kata tertutup, kita kena tambah dengan huruf nun. Kalau berakhir dekat sini dengan suku kata terbuka, kita tak boleh tambah nun. Okey. Jadinya apabila ditambah imbuhan akhiran, dia akan jadi balasan. Balasan. Pelajar. Pelajar. Ra ini adalah suku kata tertutup, terdiri daripada kata suku kata konsonan. Okey, perkataan konsonan. Jadi kita kena tambah nun untuk kita jadikan imbuhan akhirannya yang sesuai. Pelajaran. Pelajaran. Okey. Seterusnya, imbuhan akhiran yang berakhir dengan huruf I. Okey, dia ada I. I disebut dengan tiga kaedah. Alif, hamzah dan ya. Juga disebut I. Ya juga disebut I. Hamzah dan ya juga disebut I. Yang pertama, alif, hamzah, ya, ai. Di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata terbuka, alif, lenyap. Suku kata terbuka adalah daripada huruf vokal. Contohnya, rasa. Rasa. Dekat sini, kita lenyapkan. Kita tak tulis alif dekat rasa. Tapi bila kita nak tambahkan imbuhan akhiran, kita kena tambah hamzah, alif, hamzah dan ya untuk jadi rasa i. Untuk kita dapatkan perkataan i di sini. Rasa i. Kemudian buka. Buka adalah suku kata yang kata dasar terdiri daripada suku kata terbuka. Terbuka. Okey. Ka. Ka. Okey. Macam mana kita nak jadikan dia imbuhan akhiran yang bersesuaian? Jadi kita kena tambah alif, hamzah dan juga ya. Kemudian untuk ya, di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata tertutup. Contoh suku kata tertutup. Dekat. Dekat. Dia tertutup. Jadi kita kena tambah ya untuk yang sesuai imbuhan akhiran. Dekati. Sesuai ke kalau kita letak alif, hamzah dan ya? Dekai. Tidak sesuai. Sayang. Sayang. Jadi kita pun tambah huruf ya. Sayang. Sayangi. Okey. Sayangi sepatutnya tertinggal ya. Jadi tak sesuailah kalau kita letak sayangi. Jadi alif, hamzah dan ya, kita eja macam tu tak sesuai. Okey, untuk di akhir kata dasarnya terdiri daripada suku kata terbuka. Lalu. Lalu, suku kata terbuka terdiri daripada vokal waw di sini. Lalu. Jadi kita kena tambah hamzah dan ya dekat belakang. Lalu, wi, lalu, wi untuk jadi i, akhiran i, lalui. Warna juga kita tambah hamzah dan ya di belakang, itu warnai. Warna i. Okey. Akhir sekali imbuhan akhiran kan, iaitu merujuk kepada perkataan suruhan bagi tujuan penegasan. Contohnya, letakkan. Letak itu kan suruhan, letakkan. Okey, kita kena tambah kan untuk imbuhan akhiran bagi perkataan suruhan. Ambil, ambilkan. Kita tambah ambilkan. Ataupun perkataan lagi, panaskan. Tolong panaskan nasi, tolong panaskan. Kita cakap
Letak, tolong letakkan buku. Itu adalah ayat-ayat suruhan. Seterusnya, imbuhan apitan. Imbuhan apitan terbahagi kepada 7. Imbuhan apitan yang pertama, memdankan. Kenapa disebut apitan? Kerana kata dasarnya diapitkan. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, kata dasarnya adalah besar. Besar. Kemudian diapit oleh 2, kata dasar memdankan. Jadi dia akan jadi membesarkan. Kata dasarnya diapit. Sepatutnya besar je kata dasar, tetapi diapit oleh perkataan memdankan. Kemudian bawa. Bawa adalah kata dasar, tetapi diapit oleh perkataan diapit oleh imbuhan apitan memdankan, membawakan. Kemudian diapit oleh perkataan daya. Kita tengok jauh. Jauh diapit oleh perkataan apitan da dengan ya. Dijauhi. Dijauhi. Okey, dan dengan ya ini adalah perkataan imbuhan apitan. Kemudian dahulu. Dahulu adalah adalah kata dasar, tetapi diapit pula dengan imbuhan apitan depan dan belakang. Diapit depan dan belakang. Dan dengan ya, dan hamzah dan ya. Kemudian tawar. Tawar. Ini adalah kata dasar, kemudian diapit dengan dal dan kan. Jadilah ditawarkan. Okey. Kemudian diapit dengan ber dan kan, depan dan belakang. Kata dasarnya adalah dasar, kemudian diapit dengan kata imbuhan awalan depan ber, imbuhan apitan di belakang iaitu kan, berdasarkan. Kemudian kata dasar pandu, kemudian diapit oleh imbuhan awalan dan imbuhan akhiran ber dan kan. Dijadilah berpandukan. Kemudian dua. Dua. Dua diapit oleh imbuhan awalan ber dan diakhiri dengan imbuhan akhir an. Jadilah berduaan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Contoh, agung. Agung. Imbuhan awalannya ka dan imbuhan akhirannya nun. Keagungan. Yang ini kamu boleh baca sendiri. Seperti itu juga yang seterusnya ini. Diapit di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya adalah kata dasar, tetapi di hadapan dan di belakangnya adalah imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Sebab tu dipanggil imbuhan apitan. Kemudian diftong. Diftong ialah gabungan 2 huruf vokal yang disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Okey. Bunyinya adalah I, au dan oi. Okey, dia kata disebut dalam suku kata. Okey. Contoh kita tengok. Tu, pai. Tu ni, tu adalah satu suku kata. Pai adalah satu suku kata. Dia jadilah satu perkataan tupai. Okey. Tetapi dekat satu suku kata ni, dekat pai ni, digabungkan alif dan ya. Alif ya, alif ya. Sebab itu dipanggil huruf-huruf diftong. Yang dihimpunkan dalam satu suku kata itu ada 2 huruf alif ya dekat sini. Ini pun sama. Ini satu suku kata, ini satu suku kata yang kedua. Suku kata yang pertama, suku kata yang kedua. Dalam suku kata yang kedua dihimpunkan 2 huruf vokal. 2 huruf vokal. Apa huruf vokal di sini? Alif dan ya. Dia jadilah murai. Okey. Seterusnya kita tengok huruf vokal yang kedua. Alif waw. Jadi au. Li mau. Li mau. Ini satu suku kata. Ini adalah suku kata yang kedua. Tetapi dalam suku kata yang kedua dihimpunkan 2 huruf vokal. Alif dan waw. Jadilah li mau. Begitu juga dengan oi. Dihimpunkan 3 huruf vokal. Alif, waw dan ya. Alif, waw ataupun ya. Contoh. Do, doi. Do, doi. Do, doi. Dihimpunkan 2 huruf vokal. Waw dan ya di sini. Do, doi. Kemudian cakoi. Cakoi. Dihimpunkan 2 huruf vokal di belakang. Ni suku kata yang pertama, ni suku kata yang kedua. Dalam suku kata ni, dalam satu suku kata dihimpunkan 2 huruf vokal. Yang sama itu waw dan ya. Sama-sama huruf vokal. Kemudian untuk kerja rumah kamu ada di dalam GC. Ustazah dah upload di dalam GC. Kamu boleh tengok. Itu sahaja untuk hari ini dan assalamualaikum semua.